Berikut untuk pengujian inverter 24 volt 500 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor transaksi 192.445.217.395. Untuk yang pertama kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Untuk pengujian ini saya kasih beban pemanas dan nanti saya akan uji shot ya ini ya. Ini tampilan displaynya. Kemudian langsung saja untuk pertama saya kasih beban 115, kemudian saya tambah ke 230. Di sini dia kebaca 350 lebih nih ya bebannya ya. Kemudian saya matikan, saya rubah ke 460. Di sini dia kebaca 470 nih ya lebih ya. Kemudian saya matikan, saya rubah ke 575. 575 dia ini ya udah lebih dari 500 nih. Kemudian saya tambah ke 230 ya. Di sini dia kelebihan beban karena udah melebihi dari 500. Kemudian di tampilan LCD dia ada kode E12 yang menandakan ada kelebihan beban ini ya. Kemudian dia posisinya mati, nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ini dia hidup kembali.